Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله شكر كحضره الله رب الجلال dengan hidayah taufik i'anah. Malam ni saya dapat sampai di masjid tuan-tuan. Rasanya dah setahun tak kemari. Lebih kot sama. Jadi akhir sekali dulu saya kemari iaitu forum dengan Ustaz Zakaria. Tu lelah. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat sama-sama bincangkan. Bukan nak kupas. Kalau kupas ni orang pandai. Bincang. Kalau bincang ni sama-sama level tak. Kalau kupas ni orang duduk depan ni dia lebih. Kita bincang berkenaan dengan tajuk merdeka bebas atau terbabas. Sedap tu tajuk tu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kejadian manusia ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adalah asalnya bernama fitrah. Yang menjadikan kita ini dijajah atau tidak dijajah, kata Nabi SAW, orang tua kita. Seorang yang lahir, dia adalah fitrah. Yang nak jadikan Yahudi ke Nasara ke atau Majusi, Nabi kata orang tua, kedua ibu bapa. Maka ini daripada sudut diri kita, daripada sudut kemerdekaan yang kita wawarkan pada hari ini, adakah kita ini merdeka dan apa istilah merdeka itu. Kalau kita lihat peristiwa sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerdekakan Makkah al-Mukarramah daripada Arab Jahiliyah. Kalau kita lihat zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam telah merdekakan kaumnya daripada penjajahan Fir'aun. La'natullah. Kalau tempat kita ni, kita laungkan merdeka daripada penjajahan British. Itu yang datang sukan si tu. Negara-negara yang telah dijajah oleh British. Mana? Lahir sukan si. Sukan si ni dia nak mengembalikan balik negara yang pernah dijajah. Nampak tak? Cerdik dia mana ni? Dia nak kembalikan sejarah tu. Ini negara yang telah aku jajah. Dan yang layak sukan ni negara yang pernah aku jajah. Maka dia balikkan sejarah tu tanpa kita sedar. Yang mereka nak mengingati akan peristiwa penjajahan tersebut. Maka kita ni tadi memang merdeka. Merdeka dah. Tetapi daripada sudut atas nama ya. Kesan daripada penjajahan itu berlaku atas kita. Di mana? Iaitu penjajahan daripada banyak sudut. Yang disebut oleh ulama bahawasanya diri manusia itu dijajah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Makkah al-Mukarramah lahiriah dan batiniah. Bagaimana dimerdekakan lahiriah dan batiniah? Maka batiniah itu dimerdekakan akan akidah. Daripada menyembah patung-patung Lata dan Uzza, dibawa kepada penyembahan mengabdikan diri kepada Allah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Nabi telah merdekakan akan umat ini daripada sudut lahiriah.
iaitu udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu keseluruhannya. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ila al akhir al ayat. Sempurna agama, maknanya manusia ini telah bebas daripada cengkaman-cengkaman jahiliah. Tak ada dah. 1400 tahun dulu umat Muhammad ini telah bebas. Tapi sekarang kita dijajah. Dipanggil penjajahan sekularisme. Sekular ni tuan-tuan, tapi orang kita tak sedar. Dia biarkan kita buat ibadat. Kamu nak semayang, semayang. Nak zakat, zakat. Nak haji, haji. Tapi milah kena ikut milah kami. Cara hidup kena ikut cara hidup kami. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, tidak sekali-kali Yahudi dan Nasara ini redha dengan orang Islam, sehinggalah orang Islam ikut akan milah Yahudi dan Nasara. Maka sebab itu, kenapa benda ini makin lama kita tengok, kita tak merdeka, tetap tak bebas. Makin lama makin tersasar, makin lama makin tersasar, makin lama makin jauh. Baik tuan-tuan, ini botol mineral. Tapi saya bagi misalkan botol ni kiamat. Ini kita. Ni cermin mata. Nanti ada kata bukan kita ustaz, cermin mata. Jangan bingai benar. Ini misal. Ini kita. Kiamat ni dia tak beranjak. Tetapi yang datang kepada kiamat kita. Kita yang datang. Macam tuan-tuan ada umur yang 80 tahun, 70 tahun, lahir tahun 40, ada lahir tahun 50. Jadi dulu kita tak dengar banyak cerita. Anak zina lahir. Malaysia ni ada persatuan lesbian dan gay. Suka-suka sesama, suka-suka sama jenis. Dah Allah jadikan laki suka perempuan, pasangan laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki. Tidak, dia tak suka pasangan yang Allah buat. Dia nak sendiri. Aku nak suka jantan sama jantan. Yang perempuan pula, aku suka perempuan dengan perempuan. Datang, sebab kita datang zaman tu. Zaman tu kita datang jumpa lagi macam-macam. Nabi kata la yatruku minal Islam illa smu wa la yatruku minal Quran illa rasmu. Tak tinggal Islam ni tadi melainkan nama je. Kenapa? Sebab kita masih dijajah. Tak bebas lagi. Tak bebas lagi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sewaktu peperangan berlaku, peperangan Qadisiyah, salah seorang daripada pasukan Islam ditanya oleh panglima tentera Parsi, Rustum. Dia kata apa? Panglima Parsi ni tanya, apa hal kamu datang sini? Dia tak ada, tapi tak cakap lah macam tu. Ada ke orang Parsi cakap macam tu ustaz? Nak bagi orang sini faham. Kita janganlah masuk. Masuk rumah Syafi'i, bawa Maliki. Masuk rumah Syafi'i, bawa Syafi'i. Jangan masuk rumah Syafi'i, bawa Maliki. Kecoh orang Syafi'i. Ini masuk rumah Syafi'i, bawa Maliki. Masuk rumah Maliki, jangan bawa Syafi'i. Macam itu Imam Syafi'i. Dia semayang, jadi imam. Dia bawa kunut. Dia ngikut orang. Imam yang tak bawa kunut, dia pun tak kunut. Kata orang, mudah macam tu. Mudahlah. Pasal apa pula? Jangan tak semayang subuh. Kunut tu sunat ke wajib? Sunat. Subuh? Ni yang bertolak ni yang sunat. Subuh. Bukan subuh gajah lagi. Subuh babi. Maaf tuan-tuan. Kalau subuh gajah, dia bangun pukul 8. Ini pukul 11. Gajah pukul 8, dia dah cari makan. Babi dah pukul 11 baru bangun. Jadi istilahnya subuh gajah ni tak pakai. Zaman sekarang nun sayup tengah hari, matahari dah naik tegak baru bangun. Ini dia tuan-tuan. Sebab itu apabila kita duduk rumah Syafi'i, maka pakai Syafi'i. Duduk rumah Maliki, pakai Maliki. Duduk rumah Hambali,
ikutlah amali. Tapi kita tetap syafi' menghormati. Dah. Ha, tu nama dia. Imam Sudais. Dia bukan Syafi'i. Dia Maliki. Semayang di Kuala Lumpur. Jadi imam di Kuala Lumpur. Apa dia buat? Baca bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut orang. Mekah tak ada lah baca. Sebab Mekah banyak Maliki. Itu dia. Ini bijaknya ulama. Kita ya. Terlalu pandai. Pandai jadinya. Ya. Maka ditanya oleh Rustum. Apa kata salah seorang pasukan tentera Islam? Antaranya Rabi' bin Amir. Kami ini dia kata Allah mengutuskan kami, Allah mengutuskan Rasul untuk memerdekakan manusia, kata dia. Dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Tuhan manusia. Kami datang ni atas nama Rasul nak membebaskan penghambaan manusia kepada manusia. Dulu orang sembah orang. Fir'aun suruh kaum dia sembah dia sehingga mengaku bahawa Fir'aun ni Tuhan. Datang Nabi Musa memerdekakan manusia pada ketika itu, bawa manusia bebas daripada penghambaan kepada Allah. Ini yang kita nak bebaskan. Merdekakan akidah kita. Daripada akidah yang batil kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan Qadariyah. Qadariyah ni apa tuan-tuan? Baik. Ni nak korban ni. Qadariyah ini iaitu tabiat sesuatu memberi bekas. Ya. Hai, macam pening gajah hai kamu. Ni kan pening lalat lagi, pening gajah. Apa tabiat sesuatu memberi bekas? Tajam pisau memotong. Ya. Hangatnya api membakar. Baik. Ni kata tabiat sesuatu memberi pisau yang tajam. Kita kata kalau pakai pisau tajam mesti putus. Ini qadariyah. Ahli sunnah wal jamaah wajib pakai pisau tajam. Tapi yang memutuskan adalah Allah. Cerita buat korban. Pisau yang dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim AS tajam. Hirih di leher Nabi Ismail tak putri. Asahnya lagi. Dia asahnya lagi. Dipotongnya batu. Terbelah batu. Tajam tak tajam. Pisau zaman parang zaman dulu. Batu putri. Letak lagi di leher Nabi Ismail. Tak putri. Akhirnya datang wahyu daripada Allah menggantikan akan Ismail itu Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas. Maknanya tabiat sesuatu tak memberi bekas. Kalau kita pegang tajam pisau memberi bekas, nama dia qadariyah. Belajar wajib pandai. Nama tak? Belajar wajib pandai. Ini nama qadariyah. Belajar wajib. Pandai tak pandai bukan tabiat belajar. Yang memandaikan adalah Allah. Kalau kita pegang hobi itu, tenang tak hati kita? Tenang. Sebab kita serah balik pada Allah. Tetapi orang yang pegang pada qadariyah, dia kata apa? Belajar mesti pandai. Kalau tak pandai, dia kata apa? Ustaz tu bodoh. Sudah pula. Ustaz tu pula bodoh. Anak dia belajar dengan ustaz tu. Anaknya tak pandai. Ustaz bodoh.
Kalau ustaz tu bodoh, kenapa hantar kat ustaz itu? Engkau lah ajak. Aku pun bodoh. Dia kata, ada dua kali bodoh. Maka pada ketika itu, kita tak merdeka daripada sudut akidah. Kalau orang Melayu lagi macam-macam. Orang Melayu, macam-macam. Tangkai. Pakai tangkai. Macam-macam lah. Azimat. Ini tak boleh ni. Tali hitam. Tali hitam. Orang Perak ada. Benang hitam. Diikat di perut. Saya pernah tanya ada satu hamba Allah. Dia pakai benang hitam di perut. Bang, ni benang apa ni bang? Ni tak boleh ni ustaz. Kalau buka ni nanti sakit perut. Bodoh. Nampak ni dibodohkan oleh pegangan yang salah. Segi akal pun tak terima. Benang hitam tu boleh ubat sakit perut. Macam orang Melayu. Kalau cacing, ambil tali kasut, ikat. Petua orang dulu-dulu kan? Tali kasut. Ikat di mana? Ikat di tengkuk. Hilang cacing. Kalau aku bukan ikat di tengkuk. Ikat tengkuk, jerut terus. Bukan cacing ni hilang. Tuan sekali hilang. Kan benda tu, benda yang tidak bertepatan dengan syarak. Apa benda yang tidak bertepatan dengan syarak jadi syirik. Maka Nabi membebaskan umat ini daripada pegangan-pegangan yang syirik. Maka bebas umat Islam. Maka mereka bawa ini kepada jalan Allah dan jalan Rasul. Ini yang dikatakan. Maka sekarang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni nampak macam bebas, tapi negeri bebas, negara bebas. Sebenarnya tak bebas. Kita masih lagi menggunakan akan apa yang ditinggalkan oleh British. Undang-undang pakai British lagi. Enactment itu enactment ini. Apa lagi merdeka? Tak ada merdeka. Itu pada sudut lahiriah. Dan kita ni tuan-tuan, maka kita masih dijajah kata ulama. Siapa yang jajah kita? Satu, syaitan. Syaitan ni dia jajah kita. Sebab itu syaitan ini tuan-tuan, dia berdendam dengan kita ni. Kerana dia berdendam dengan Nabi Adam alaihissalam. Daripada zaman Nabi Adam, Nabi Adam sampai kita. Maka kata Allah, dia akan datang, syaitan ni dia akan datang pihak kanan, pihak kiri, pihak atas, pihak bawah. Dia kacaunya kita sehingga dia akan puas hati setelah kita ikut cakap dia. Bila kita ikut cakap dia, bermakna kita ini telah dijajah oleh syaitan. Jajah dia syaitan. Bila bawa ke agama, kita tak mau. Bawa ke agama, kita tak larat. Bawa ke agama, kita lesu. Lepas tu dia ajarnya kita. Dalam hadis kan? Jamban tempat syaitan. Lepas tu bila masuk jamban, baca apa tuan? Bismillah ke a'udzubillah? A'udzubillah. Tak ada baca bismillah. A'udzubillah. Sebab dalam tu tempat syaitan. Jadi kita ni pula tak ada bertaus dengan syaitan. Masuk obitu je. Tak ada a'udzubillah. Ngapa pula? Sebab dah sama-sama syaitan. Syaitan. Syaitan masuk tempat syaitan. Mana ada rasa syaitan? Kalau yang bukan syaitan, nampak syaitan, dia perasan tak syaitan? Dia ni bukan syaitan. Nampak syaitan. Dia perasan tak syaitan? Perasan. Syaitan tu. Sebab dia bukan syaitan. Tapi kalau syaitan sama syaitan, mana dia? Syaitan jumpa syaitan, tak ada apa. Lepas tu syaitan masuk tempat syaitan, dia tak ada rasa apa-apa lah. Main masuk je. Orang yang ada rasa yang tu tempat syaitan. A'udzubillahi minal khubthi wal khaba'is. Aku berlindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina.
Ah, macam itulah tuan-tuan, nak bagi faham. Ustaz cakap kasar, bukan kasar. Orang Perak mah macam ni. Orang Melaka datang sini. Ah, kita tak kata kasar mana? Suat kabau kata. Mana kasar mana? Orang Perak dia tak cakap bodoh, dia cakap bahlul. Apa bahlul benda ni? Tolol katanya. Tolol katanya. Sampai ke Melaka. Cakap tolol, orang Melaka tak tahu apa tu tolol. Mungkin dua tol kata dia. Mungkin kat bah. Gamaklah. Maka syaitan ni tuan-tuan, Allah Rabbi. Allah sebut dalam Quran, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan ni dia takkan lepas kita daripada kita lahir sampai kita mati. Sampai mati. Itu kita ni kena minta lindung dengan Allah dari syaitan, tuan-tuan. Supaya kita tak dijajah oleh syaitan. Yang tak bagi kita ibadat, yang tak bagi kita semayang, yang tak bagi kita baca Quran, syaitan. Itu penjajah yang pertama. Penjajah yang kedua, nafsu syahwat. Inna nafsul ammaratu bisu. Nafsu. Nafsu bawa benda baik. Dia yang lupa, tuan-tuan. Mana nafsu yang suka benda baik? Nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Amalan ni kita tengok, kita mutmainnah ke amarah? Gelisah tak gelisah? Masjid kita udahlah redup je. Ni sedap tidur masjid ni. Memang sedap tidur, redup, lampu pun macam gelap malam. Baik, memang sedap tidur macam ni. Betul. Ya, ikhlas saya gambar ni. Ini kalau kutubah ni, kalau tengok dari belakang, macam penanggal. Dah orang tunduk, tak ada kepala semua. Kalau tengok dari belakang. Tengok dari belakang. Penanggal semayang Jumaat. Dah semua tunduk. Kepala tak ada. Penanggal ni kepala tak ada. Dia pisah dari badan. Jadi khatib ni baca lah khutbah tiap-tiap minggu. Mana nak takut? Sebab diingatkan penanggal semua. Ittaqullah haqqa tuqatihi. Dia buat tak khatib. Penanggal? Malah ni tengok ada tak penanggal? Maka nafsu syahwat. Jangan sampai kita dijajah oleh nafsu kita sendiri. Nafsu ni jahat. Dia bawa kita ke arah kejahatan. Bila bawa ke arah kebaikan, dia menggelupa. Tentang Nabi suruh kita baca apa? Satu wirid bismillah. Supaya kita dapat kekuatan. Tentang kita tengok dalam kitab azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa ahli wa mali. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Kita nak bebaskan diri kita tak boleh. Sebab yang boleh membebaskan diri kita daripada nafsu yang jahat hanya Allah. Pandailah macam mana sekalipun, tak boleh. Kuatlah macam mana sekalipun, tak boleh. Sebab ilmu kita tak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Betul ulama dulu, dia hebat. Sebab dia telah bentengkan nafsu dia ini dengan zikrullah. Takarrub kepada Allah. Saya ulang dia kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Dalam hadis tu dia tak ada pakai wadi ni. Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ahli wa mali.
Nabi suruh kita bertaus tak dengan nafsu yang jahat? Nabi suruh bertaus. A'udzu billahi min syarrin nafsi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita jangan gak. Kita ingat kita boleh kalahkan nafsu. Kalau tak ada pertolongan Allah, kita tak boleh kalahkan nafsu. Tak boleh tuan-tuan. Lepas tu kena taus. Minta dengan Allah. Nabi suruh. Kalau Nabi suruh kita lawan, makna kita tak merdeka lagi. Ada lagi syaitan dalam badan. Sebab syaitan ni benci nak benci Nabi. Nabi suruh taus, kita tak taus. Nabi suruh berlindunglah dengan nafsu. Kita buat tak reti, aku kuat, kata dia. Nah, main-main tuan-tuan, nafsu kita jahat. Ha. Kita banyak engkar dengan Allah. Banyak tuan-tuan engkar dengan Allah. Eh, bukan sikit-sikit punya engkar tuan-tuan. Eh, dan kita ni duduk zaman fitnah. Zaman ini zaman yang dicengkam oleh nafsu syahwat. Berlindung dengan Allah. A'udzu billahi min syarrin nafsi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Eh, baca banyak. Eh, rasa nak marah, ha, baca. Rasa nak riak, baca. Sebab itu daripada nafsu syahwat. Eh, malam saya ngajar di Manjung. Saya tanya orang Manjung, kalau orang kata kita bodoh, marah tak? Ha, macam orang kata kau bodoh, marah tak? Kau paling dekat sekali, senang aku tanya. Kalau orang kata kau bodoh, marah tak? Apa yang kau marah? Dia memang bodoh. Kita tak sedari. Orang kata kita bodoh, marah. Sebab memang kita bodoh. Bodoh. Dan kan dia kata, bodoh. Ya, memang aku bodoh. Kita memang bodoh. Siapa yang cakap kita bodoh? Allah. Manusia ni zaluman jahula. Allah kata kita bodoh. Kita nak aku pandai? Tapi bila orang kata kita bodoh, marah. Bodoh kamu. Ya, memang aku bodoh. Aku kan pandai. Aku tahu satu bab. Aku tak tahu banyak. Banyak bab. Ni nama bodoh. Sebab yang maha pandai Allah Ta'ala. Yang bersifat alimun hanya Allah. Tapi sebab kita tak sedar diri. Tak sedar diri. Dia. Ini sebab apa? Kita dah dijajah di nafsu. Kita tak sedar yang kita ni hamba Allah. Bebaskan diri kita ni. Jangan terbabeh. Terbabeh apa dia? Pakai sifat Allah. Kita tak sedar kita hamba Allah. Kita ingat kita Allah. Itu yang belagak atas tempat saya tu. Baik. Kemudian kita dijajah apa dia? Oleh fikrah yang tak bagus. Kalau ikut Islam susah. Kalau pakai serban payah, nampak? Kau senyum kan ya? Kata kau togi. Nampak? Ikut Islam susah. Amal sunnah susah dah. Ya. Kahwinkan anak ikut Islam payah, jual beli ikut Islam payah. Jinayat ikut Islam susah dah. Ya. Kita dah dijajah. Bila dah dijajah, pada ketika itu kita nak ikut siapa? Yahudi dan Nasara. Ini orang Yahudi. Kau nak semayang, kau semayang lah. Tapi hidup kau kena ikut cara aku. Ya? Siapa lagi yang jajah kita?
dunia. Nabi kata apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Kita dah jadi orang kafir. Apa dia? Orang kafir ni resah dengan dunia, tenang dengan akhirat. Orang mukmin dia tenang dengan dunia, tapi dia resah dengan akhir. Esok aku kubur macam mana lah. Tapi sebab kita dah dijajah, kita dah jadi kafir, hati kafir, maka dengan dunia kita resah. Resah dengan dunia. Ini macam mana, ni bulan ni macam mana, ini macam mana, ini macam mana. Itu kafir, bukan Islam. Pasal orang Islam ada Quran. Dalam Quran Allah sebut, kami yang memberi rezeki. Nahnu narzukukum, kata Allah. Dan Nabi kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni mengaji, mengajar, kafallahu rizqahu, Allah jamin rezekinya. Tapi kita tak percaya ke Tuhan? Nampak? Kita dah jadi orang kafir. Oh, banyak susah sekarang. Beli barang kena 6 pelatut, oh, dia kata. Itu apa nama? J, J ke G ke? GST ke? Cina-Cina cakap, bukan aku cakap. Mua ingat mau kena 10 lagi, oh, dia kata. Mau naik lagi 10. Mampui, dia cakap. Kafir dia resah dengan dunia. Orang mukmin dia tak resah dengan dunia. Dia kata apa? Aku kena lalu zaman ni. Sebab zaman ni zaman yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merdeka kita. Zaman ni disebut oleh Nabi apa tuan-tuan? Zaman ni ada 4. Satu dia panggil zaman nubuah. Zaman pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua zaman khulafa'ur rasyidin. Yang ketiga zaman fitnah. Zaman fitnah zaman bila? Ni zamannya. Begitu ulama dia sebut. Ada ciri-ciri zaman fitnah. Ha, ini kita kena tahu. Apa dia zaman fitnah tu? Apa tanda zaman fitnah? Apa ciri zaman fitnah? Yang disebut kepada ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kata dia. Negara Islam satu persatu jatuh dan dijajah. Habis negara Islam. Akhir empire Islam, empire apa? Osmania. Leh. Kemudian negara Islam jatuh satu persatu, satu persatu, satu persatu dijajah satu satu satu. Tahu kan? Ha, ya. Malaysia aja ni. Tempat kita ni tuan-tuan, kalau kena apa pun sikit. Sebab apa? Sebab tempat kita ni lain pada tempat orang lain. Orang Malaysia ni dia ada satu perangai bagus, satu perangai tak elok, tak senonoh. Tuan-tuan carilah negara mana kuliah maghrib tiap-tiap masjid. Cari. Pergi Thailand, tak ada. Pergi Indon, tak ada. Kuliah subuh. Pejabat ada kuliah. Bank ada kuliah. Lembaga hasil ada kuliah. Tuan-tuan pergi Shah Alam. Kilang Kasbah ada kuliah. Kau gila enggak? Kilang Kasbah yang kat PJ tu pun ada kuliah tengah hari. Kau gila enggak? Aku pernah kena jemput, aku tak datang. Ustaz, kami Persatuan Islam Kilang Kasbah nak jemput ustaz. Gila enggak? Dah jelas-jelas haram. Kerja situ haram, gaji haram. Ada Persatuan Islam. Ha. Memang tak gila orang situ. Bagus tak bagus? Tempat haram ada kuliah. Namanya haram jadah. Dah jelas-jelas kilang agak. Ada kuliah tengah hari.
Bagus tak bagus tempat kita ni? Negara kita ni bagusnya daripada sudut ilmu. Tu orang kita ni bagus. Betul kena apa-apa sikit. Banjir sikit, gempa bumi sikit, semua tu sikit. Sebab bagusnya. Eh, tempat kita ni bagus. Orang Malaysia ni ada satu sifat paling bagus, apa dia? Kuat sedekah. Orang Malaysia ni. Mana negara kita tak buat korban? Mana? Kemboja. Sampai nak termuntah orang Kemboja makan lembu. Ya, bukan saya selorok. Berlebih-lebih daging korban di Kemboja. Mana lagi tak ada hantar dia orang? Syria, hantar. Pakistan, hantar. India, hantar. Korban di Indonesia, hantar. Korban di Thailand, hantar. Siapa yang hantar? Orang boleh? Siapa yang hantar ke Malaysia? Siapa yang buat korban di Malaysia? Siapa? Orang Malaysia juga. Tak ada orang Thailand buat korban sini, orang Kemboja buat korban sini, orang Indon buat korban sini. Bagusnya orang Malaysia. Nampak? Nabi kata orang yang sedekah, kuat sedekah, selamat. Kuat sedekah, sihat. Kuat sedekah, aman. Apa perangai yang tak senonoh? Orang Malaysia kuat komplain. Komplain saja kerja. Ha. Ini aku balik, dia kan dia komplain lah ni. Ha, percayalah cakap aku. Dia memang perangainya suka komplain. Memang perangainya suka komplain. Ini hatak senonohnya orang Malaysia, suka komplain. Komplain saja kerja dia. Ya? Ha, ni tak lama ni, aku balik ni, tunggulah. Aku dah biasa dah mengajar dari tahun 89 dulu. Mula mengajar tahun 89, sudah masak dah dengan orang ni. Pertama aku tak kisah dah orang nak komplain aku gelak je. Ya. Komplainlah kau, aku tak jadi apa, tak tercabut hidung aku pun. Antara ciri-ciri zaman fitnah yang disebutkan oleh ulama apa dia? Zaman itu ibadat jadi sangat lemah. Ada azanan ni. Azan Isyak ada. Tak ada ya? Eloklah ni. Baik sebenarnya awak bergaduh pula tu. Oh, lain macam masjid ni ya. Lain macam. Pemain nak bergaduh berdua tu. Ai. Jangan orang masjid ni bergaduh sudah. Biar jam azan tu bergaduh tak apa. Ya, jangan orang masjid ni bergaduh, bertolak-tolak satu hati. Dari ajarnya dalam sembahyang. Engkau siapa sekalipun, duduk mana sekalipun, duduk satu sah. Ya. Ha, biarlah jam tu bergaduh, lantak dia baru rebut nak bunyi. Benarnya bab azan ni sunatnya bila nak sembahyang, bukan masa waktu. Tuan-tuan tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Antara sunat azan bila nak sembahyang. Antara sunat azan bila lahir budak. Antara sunat azan bila nak musafir. Apa itu orang nak pergi haji azan dia tak? Nak pergi Langkawi? Ha, itu datang bingainya kita, itu lah satu. Nak pergi haji? Ha, azan lah katanya. Ha, bila mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat rombongan pergi ke Langkawi. Yang buat masjid lah tu. Bilal pun ikut. Tak ada azan. Padahal tiap-tiap musafir sunat azan. Kenapa pergi haji azan? Pergi Langkawi tak azan. Haji pun musafir, Langkawi pun musafir. Bila lagi sunat azan? Iaitu apabila ada kebakaran. Nampak rumah terbakar. Azan. Eh, bukan panggil bomba ke Ustaz? Bomba pun panggil. Jangan kau azan saja. Aduh. Ah, nanti pula azan saja. Jangan panggil bomba. Dia kata. Allahu Akbar. Azan tu doa. Ada ikhtiari dengan lisan. Ada ikhtiari dengan badan. Panggil lah bomba. Memang kerja bomba. Dengan ayah.
Kerja dia madam kabi. Sementara nunggu bomba, azan lah. Maka dengan azan tadi turun api. Api pun tahu takut dengan Allah. Ya? Itu dia. Ada banyak lagi lah tempat azan. Ciri-ciri zaman fitnah ni kata ulama apa dia? Ibadat mula lemah. Orang mula tak nak buat ibadat lah. Orang mula tinggal ibadat. Orang mula tinggal sembahyang sunat. Orang mula tinggal zikir. Sebab itu zaman sekarang orang resah. Sebab orang dah mula tidak ingat akan Allah Ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Zikir itu tenangkan hati. Zikir tuan-tuan. Tenang hati kita. Tak ada resah, tak ada gelisah. Allah ajar banyak benda tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak diangkat musibah dan dimudahkan urusan, tuan-tuan buka Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Surah Al-Mu'minun. Ya. Yeah. Dengar idah ni. Ha, nanti balik munafikun ke katanya. Aku cakap mukminun dia munafik pula. Mukminun 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jadi amalan. Allah angkat musibah bagi orang yang membaca ayat ini dan dipermudahkan urusan. Angkat musibah. Ya. Tuan-tuan, zaman ni zaman musibah. Tuan-tuan tengok dalam hadis 40 hadis akhir zaman. Nabi kata apa? Besok kalau umat aku melakukan 15 perkara, nescaya dibalak oleh Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Tengok hadis tu. Satu, kata Nabi, dibalak dengan angin ahmar. Kita panggil strok. Sekarang ni kerap kita dengar orang kena strok. Strok pula macam-macam strok. Ada strok, ada minor strok, ada haba strok. Mana? Dulu kita tak dengar. Dulu kita dengar strok satu aja. Betul tak? Main tengah panas tak ada kena, betul tak? Kita dulu main tengah mana? Sampai hitam belegak. Tak ada kena strok. Sekarang datang haba strok. Dulu kita tahu satu je. Strok satu. Lebih pada tu, minyak tuti. Dua strok, empat strok. Itu tuti yang kita tahu. Yang orangnya satu je. Sekarang orangnya pun, jenis strok orang ni pun macam-macam. Ada minor strok. Minor stroke ni kalau kena dia lupa. Ada haba stroke. Ada betul-betul stroke. Kata dia. Aku pun tak faham. Sebab zaman ni zaman fitnah. Nabi kata bila berlaku 15 perkara. Tuan-tuan tengok hadis tu. Dalam 40 hadis akhir zaman. Tuan-tuan tengok dalam buku yang tulis oleh Syekh Fahmi Zamzam. 15 perkara tu. Aku tak cakap lah malam ni. Aku cakap panas. Memang panas. Sejuk aircon tak cukup ni kak. Sebab 15 perkara tu. Ya. Kedua, terjadi gempa bumi. Gempa bumi kap jadi. Ketiga, diubah oleh Allah manusia menjadi binatang. Orang tanya dengan kita, tak nampak pun sat. Orang tukar jadi muka beruk. Memang tak tukar. Tapi perangai dah macam beruk. Barang orang, barang dia. Barang dia, barang dia. Hati yang tabung masjid tu habis dikilih. Beruk. Tak ada undang-undang. Tak tahu hukum halal haram. Lepas tu Nabi suruh kita berta'awus dengan angin ahmad. Malam ni kawan saya nak bacakan doa angin ahmad. Ya. Yeah? Bacakan tu amin ke je lah. Nak suruh apa memang tak ada. Tuan-tuan mengaji pun berlenggang je. Nyampah kan tengok. Ada lah yang catat. Nah, tuan-tuan haji sebelah tuan-tuan tu ada.
Alhamdulillah lah, nulis sikit. Adalah dua tiga orang yang nulis. Yang lain semua duduk sandor. Apa yang kau ngajar? Aku yang datang ngajar pun bawa catitan, dia yang mendengar selamba. Ayah, itu kan kadang-kadang macam mana kita nak beramal. Tak boleh beramal lah. Bacalah doa apa pun, tak bolehlah dihafal. Bila tak boleh hafal, tak boleh amal. Ilmu ni kalau tak amal, tak guna tuan-tuan. Ilmu tak diamal, tak guna. Tuan-tuan kahwin, tapi tuan-tuan tak bersama. Tuan-tuan tengok aja, elok tak? Kau kahwin buat apa? Aku nak tengok aja, tengok. Orang cakap tuan-tuan apa? Apa kebodoh benar ni? Kau kahwin, tapi kau tengok aja. Orang kata bodoh. Macam itulah ilmu. Ilmu ni belajar, 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 dihimpun, 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 tak ada amal. La yanfa. Tak ada manfaat. Sebab ilmu tu tak jadi amal salah. Ada orang kilah juga ya. Dia kata apa? Ustaz, duduk majlis ilmu ni dapat pahala. Pahala cerita lain. Pahala tu ceritalah. Cerita lain. Jangan kira pahala. Awak mengumpat hari ni. WhatsApp ni tuan-tuan. WhatsApp. Kita kadang kita hantar gambar. Contoh gambar Rosmah, contoh. Jenis memang tak pernah pakai tudung. Kita hantar gambar dia. Maaf ni tuan-tuan. Sebab ni kerap berlaku. Gambar perempuan lain orang tak hantar. Gambar dia je orang hantar. Sampai dengan aku-aku sekali dia hantar. Geram betul. Bila kita hantar gambar orang muka aurat di grup WhatsApp, di grup tu ada 200. Haram tak haram? Jawab oleh orang tu gajah. Sekarang, gajah mengamuk kan? Naik minyak gajah kan? Kita dah tengok perempuan buka aurat. Lalu kita hantar pula pada orang perempuan yang buka aurat. Kalau yang 200 itu, 100 dia pergi hantar lagi. Oh, banyak saham kita. Tu dosa lah tu. Itu belum dosa lain. Tengok televisyen. Dah kaki masjid pun tengok sukan si juga. Yang dia tengok pula tu, berenang berirama. Hantu. Balik masjid, pergi minum kedai kopi. Dibuka orang televisyen sukan si. Kebetulan berenang berirama. Tegak kepala orang tua ni. Ilah illallah. Tegak kepala. Tengok tadi dalam masjid tunduk. La ilaha illallah. Dijajah dek setan. Tuan-tuan, kita ni amal tak banyak. Bila mati dalam keadaan buat dosa dan maksiat, macam mana kita nak senang dalam kubur? Tak senang tuan-tuan dalam kubur. Kita cakap sambil seluruh ni, kadang orang marah saya tuan-tuan. Buat macam mana? Benda tu memang haram. Ustaz, yang haram televisyen ke ustaz? Televisyen tak haram. Yang haram ni orang yang tengok televisyen. Televisyen ni haram ke tak tuan-tuan? Orang Perak je cakap televisyen. Dia cakap televisyen. Kereta pun cakap motokar. Biasalah. Televisyen ni haram ke tak tuan-tuan? Aku nak tengok khilaf ulama batu gajah. Haram tak televisyen? Baik. Saya dah tanya satu lagi contoh. Babi ni haram ke tidak? Babi? Babi yang haram ke orang yang makan babi haram? Ha? Babi tak haram.
Ya, makan babi itu haram. Babi kata, apa salah aku? Aku pun dicipta dia Tuhan, kau pun dicipta dia Tuhan. Cuma aku ni sebagai satu manik, benda yang dihalang oleh Allah Ta'ala, ujian bagi orang beriman. Allah sebut dalam Quran, la ta'kulu lahmal khinzir. Jangan makan daging babi. Dilarang oleh Allah, orang Islam, orang mukmin makan aku. Selamatlah aku, kata tu. Selamat babi. Jadi tak salah babi. Yang salahnya makan babi. Ini babi pula salahnya. Padahal orang yang tak semayang besok, Allah Ta'ala ubah kepalanya menjadi kepala babi. Ha, tak semayang. Jadi televisyen tak salah. Kita marahkan televisyen. Hampuk televisyen. Bodoh nama. Dia tak ada akal televisyen tu. Yang megang remote siapa? Ha, ni yang macam ketubah tu. Bukan Masjid Batu Gajah, Masjid lain. Dia megang remote channel Astro. Hai. Tengok orang pakai seluar pendek, tak haram ke tuan-tuan? Tengok orang pakai seluar pendek, orang berenang tu pakai spender belaka, tak haram ke tuan-tuan? Kita semayang dah dua rakaat aja. Kadang semayang sunat isyak pun lari. Lepas semayang isyak, tak semayang sunat isyak. Balik karang balik dengan televisyen. Eloklah. Eloklah, elok. Ha, terus kali ya, sampai mati. Eloklah ya. Nabi sebut, orang yang semayang sunat badiah isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Siapa semayang sunat isyak 4 rakaat sama macam dia semayang pada malam Lailatul Qadar. Orang berkata, "Hai Ustaz, tak payahlah tunggu bulan Ramadan." Baik, nak bagi orang Melayu faham. Orang Melayu ni tak faham. Bila kita cakap bodoh dia marah, cakap jahil tak apa Ustaz katanya. Kalau jahil tu ringan sikit. Kita pergi Kuala Lumpur. Kita nampak satu orang, rupa dia macam rupa abang kita. Kita bercakap dengan orang rumah dia, "La ilaha illallah." Macam rupa abang Chor kata. Ya. Kalau sila-sila tengok, dia tu. Rupa orang tu macam rupa abang kita. Adakah orang itu abang kita? Macam abang kita. Bukan abang lagi. Semayang sunat badiah isyak 4 rakaat seolah-olah macam semayang pada malam Lailatul Qadar. Macam orang, ada hadis Nabi, siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna lalu dia semayang sunat 2 rakaat di Masjid Quba, menyamai dengan satu umrah. Ai, sama ke dengan orang buat umrah? Tak sama. Sebab dalam umrah ada tahlul, pahala tahlul lain. Ya, pahala ihram lain. Macam itulah Nabi ni sayang kita supaya kita ni tak miskin. Hari malam ni kan pakat ramai-ramai semayang sunat badiah isyak 4 rakaat berengah. InsyaAllah tuan-tuan. Ayah macam marah ke aku malam ni? Marah lagi aku tak datang, jangan risaulah. Banyak masjid lain, Kampung Gajah ada. Ya. Payah orang Melayu ni. Nak suruh aku ngajar lembut-lembut, mana mau. Semayanglah 4 rakaat, kalau tak semayang rugi kita. Itu sampai sekarang tak semayang tu.
Berjekah sikit, marah pula. Kasar. Nabi tak ada kasar macam ni. Aku bukan Nabi. Ya, kita pun tak selesai. Tak selesai. Zaman ini lain, Allah Rabbi, tuan-tuan. Amin. Antara zaman fitnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kaya mula kerikut. Orang miskin mula tak sabar. Orang kaya mula kerikut. Orang miskin mula merungut. Mungut, mungut, mungut. Ya, ini tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup. Mungut. Tapi kalau tengok highway, tiap-tiap hari Sabtu penuh aja sampai jam. Orang balik kampung. Kata tak ada duit. Kata tak ada duit. Tengok pangkor tu, lumut tu penuh aja orang kita. Malam minggu penuh aja. Kata tak ada duit. Hotel penuh je, jangan tengok. Saya bawa balik lumut, tuan-tuan. Penuh je hotel, kata tak ada duit. Eh, sana mungut, sini mungut. Eh, nah. Memang suka mungut. Memang jenis suka mungut. Imam sedap tu pun, dia mungut. Imam macam gajah ni sedap baca ni. Nah. Pun komplain dia orang. Agaklah. Agak. Tempat saya, tuan-tuan, imam muda, baca sedap, pun komplain dia orang lagi. Yang komplain tu suruh ke depan, tak nak pula. Engkau jadi imam tengok. Tak nak pula. Yang komplain tu, tuan-tuan, Allah Parkinson dah, tuan-tuan. Ilah tobatlah. Udah Parkinson lah. Pun nak komplain lagi. Apa yang tak kena? Kita bersyukurlah. Suara sudah sedap. Tajwid sudah bagus. Langgam suara dah cantik. Kan? Temak Nina dah okey. Ya? Yeah? Udahlah. Ada lagi ruang yang tak kena pada dia. Ya? Yeah? Allahu Rabbi. Macam-macam lah orang kita, tuan-tuan. Pening sekarang tu. Yeah? Imam Tarawih, tuan-tuan, dia hafiz 30 juzuk. Pun orang komplain. Komplain bukan pasal bacaan. Imam Tarawih pergi bazar Ramadan. Aku pening kepala lah. Ustaz, Imam Tarawih kami, Ustaz, pergi bazar Ramadan. Saya tanya, abang pergi tak? Aku pergi, dia kata. La ilaha illallah. Imam tu orang. Kau pun orang. Dia pun lapong. Kau pun lapong. Dia kata, surau dah bagi, dah makan. Tekak dia dengan tekak kau mana sama. La ilaha illallah. Dia tak suka cakoi. Kau bagi cakoi. Bila dia tak suka, tak ada kena dengan tekak dia, dia pergilah cari. Itu pun komplain. Imam tarawih kita tidak warak, kata dia. Dia pun tak warak. La ilaha illallah. Payahlah. Sikit lagi, sikit lagi. Dah ramai yang terkencing dah ni. Biasalah kencing manis. Nanti kau lah semua bangun tinggal aku seorang buat apa aja. Saya mengaji ya kencin. Saya mengaji kencin. Aku tengok orang tengok bola, tak ada pula bangun kencin. Ha. Orang pergi tengok bola stadium, tak ada bangun kencin. Sejam lebih. Ha. Tak ada kata nak membesar ke nak terberak ke. Tengah tengok bola tu popcorn punya besar. Ayo tuan-tuan tinggi ni ha. Ulahlah meradak ayo. Popcorn lagi. Tak ada rasa nak terkencin. Tak ada rasa nak terberak. Tak ada dicuit ni setan. Sampai mengaji. Terkencin dua tiga kali terkencin. Allah.
Tapi kalau nak terkencin benar tu pergilah. Kalau nak terkencin benar tu pergilah. Sekarang kencin atas kapet ni kan payah kan. Pergilah. Nak pula orang lama-lama, mana ada stokok dia dah. Dia tak ada, ada stopper dia tu dah tak benda kuat dah. Biasa kan susah pula kita. Habis, yang kelima. Antara fitnah akhir zaman. Masyarakat mula cinta dunia, takut mati. Keenam. Saya pendekkan ke sembilan. Kemungkaran yang terjadi di kalangan umat Islam dah tak ada bezanya dengan masyarakat yang bukan Islam. Apa yang orang Islam buat mungkar tak ada beza dengan orang bukan Islam. Dulu orang Islam minum arak nyuruk, sekarang tak ada nyuruk kan. Tengok dulu ya, dedah-dedah aurat ni orang kafir. Sekarang makin galak dedah aurat orang Islam. Makin galak tuan-tuan. Yang dedah aurat, dulu orang kafir yang pakai belaus. Yang kahwin ada pintu kebang ni orang kafir. Kan? Cina tu tuan-tuan. Dia nak kahwin ada pintu kebang dia. Sekarang kita dah buat dah. Orang kita dah buat dah. Jadi ikut semua apa yang orang kafir buat, orang kita ikut. Dulu zaman kita joget lambak. Sekarang tak joget lambak, joget Hindustan. Kahwin sekarang joget Hindustan tuan-tuan. Mampus. Tudung labuh tuan-tuan joget Hindustan. Pakai tudung joget tuan-tuan. Allah, kesiannya ya Allah. Kalaulah masa berjoget tu mati. Kalaulah takdir masa tengah berjoget tadi mati tuan-tuan. Apa nak dikabarkan? Orang tua tu mati macam mana? Tengah berjoget masa kahwin. Allahu akbar. Betul Allah sebut dalam surah Sajdah. Fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuku 'adzaban khulli ma kuntum ta'malun. Manusia ni dia selalu lupa. Baik. Kemudian yang ketujuh. Jatuh akhlak umat Islam. Dah tak ada dah. Anak muda tak menghormati orang tua. Hilang tuan-tuan. Dah tak ada habis dah. Wanita-wanita Islam dicabut rasa malu. Oh, perempuan malu dah tak ada dah. Malu dah tak ada dah tuan-tuan. Saya tak cakap lah sesiapa. Tengok orang sekarang. Tuan-tuan tengok orang sekarang. Apa nama tu? Apa yang muah-muah-muah, apa benda tu? Mana lagu apa tu? Ayah, muah-muah-muah kata. Engkau Belpaya, aku Volvera, apa nama? Oi, tak ada malu. Orang kita buat lagu. Orang kita buat lagu tuan-tuan, tak ada malu dah, tak ada malu. Dah tak ada malu dah. Ya. Dia pakai lagi ketat ada. Orang perempuan kalau boleh nak lagi ketat, lagi ke ketat. Lagi ketat, lagi ketat. Orang dulu ada malu. Pasal tak orang dulu-dulu kalau sedia kain, dia pakai kemban, betul tak? Tapi bila dia pakai kemban, dia pakai tuala tutup kepala, ada malu. Dia malunya. Sekarang ni dah tinggal kemban je. Orang dulu pandai malu. Dia pakai kemban tapi kepala tutupnya. Dia kata aku selamatkan kepala aku dari api neraka katanya. Bawah dia kena bakar.
Ni panggil orang dulu. Ya. Sekarang sudah tak ada tuan-tuan. Habira, masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Eh, ni jagalah. Kita jaga isteri kita. Jangan kita dayus tuan-tuan. Jangan dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Baru ni orang tanya saya, ustaz, boleh tak orang perempuan pakai inai yang tebal, nampak kening tebal? Satu inai, kalau dipakai dekat orang perempuan, kening dia nampak, dia tahan berapa hari itu dah? Apa, dua minggu ke? Inai tu. Kalau pakai, nampak. Tebal. Nampak cantik lah. Eh? Baik. Dua hukum. Satu, kalau inai ni tadi menahan daripada ambil sembahyang, haram. Kerana barang yang menegah daripada sampai air ketika wuduk dan mandi wajib. Satu. Kedua, kalau dia pakai ni tadi untuk suami dia je. Ya. Untuk suami dia je harus dan jadi sunat. Tapi kalau dia pakai untuk keluar rumah, hukum dia haram. Sebab masuk bab tabarruj. Orang lelaki ni jahat. Ya. Itu ada istilah dari mata turun ke hati. Yang dipandang mana dulu? Mata dulu. Walaupun pakai niqab, kening tebal. Dia tebalkan keningnya. Dia celakkan matanya. Maka orang pun tengok. Allah, mata dia lah. Kening je lembat. Ah, matanya Allah lawanya. Buka-buka sumbin. Jadi benda tu jadi tabarruj. Tabarruj tuan-tuan. Tabarruj ni hukum dia haram. Baik. Sikit lagi, sikit lagi. Ada dua lagi. Kemudian sedikit demi sedikit umat Islam ini tadi akan ikut milah Yahudi dan Nasara. Sikit demi sikit. Orang akan ikut Yahudi dan ikut Nasara. Nasara. Nampak? Ha, ini apa? Orang tangkap gambar buat macam dia. Ini cara siapa tuan-tuan? Yang tangkap gambar buat macam ni ni. Ha? Cara Islam bukan? Kau tahu tak cara siapa? Ha? Engkau yang cakap ya, cara Yahudi bukan aku ya. Kau yang cakap, bukan aku cakap. Apa yang orang Yahudi Nasara buat, orang kita buat. Tangkap gambar macam ni. Dia tak ada macam ni. Eh? Apa yang dibuat di Yahudi, kita ikut. Apa yang dibuat orang Nasara, kita ikut. Betul Nabi cakap, besok akhir zaman nak kiamat, kita ni akan ikut Yahudi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ha, kita jaga. Betul lah Nabi cakap zaman fitnah. Last sekali. Habis ni habislah. Dah nak habis dah. Ya. Yeah? Ha, tengok tuan-tuan macam nak mati dah rupa. Kesian benar pula tengok. Ya. Bah, tapi tak apa tuan-tuan, mati dalam majlis ilmu, lepas saja kubur. Tengah mengaji ni mati. Ataupun tuan-tuan memang tiap malam datang ikut mengaji. Mati tuan-tuan. Lepas saja kubur. Antara orang yang lepas saja kubur termasuk penuntut ilmu. Ada kalau tuan-tuan mati sekarang ni, jangan risau. Eloklah tu. Ha, ya. Ha, tak apa, jangan risau. Ah, risau apa? Risau apa mati, tak risau apa mati. Darah dah tinggi 180, kencing manis 18. Risau apa lagi? Gaut pun ada. Kadang-kadang kita ni tak perasan. Hebatlah mana kita. Kita tetap hamba Allah. Pandai kita. Boleh tahan penyakit? Tak boleh.
Kita ni doktor, boleh tahan penyakit? Tak boleh. Ya. Di tempat saya tu, doktor tuan-tuan, klinik ada 10. Kena kanser. Kena kanser tuan-tuan. Walaupun doktor nak menunjuk yang kita ni hamba Allah. Itu sekarang saya nak baca doa angin amal tu. Doa angin amal ni bukan sekadar doa angin amal. Doa angin amal, doa segala penyakit yang besar, doa tiap-tiap penyakit. Ya. Saya baca lepas sembahyang ya. Tak kena ke ustaz, kau dah baca? Kena. Tapi tak seteruk akan orang lain yang kena. Kalau kita kena pun kita boleh redha. Nabi Ayub sakit, Nabi Muhammad pun sakit kita. Ya. Ha, baik. Last sekali, ayat ke-10. Iman umat Islam rapuh. Makin lama makin rapuh, makin lama makin rapuh, makin lama makin rapuh. Jadi kuatkan iman. Macam mana nak kuatkan iman? Banyak baca tahlil. Antara satu zikir, tiga serangkai. Apa dia? Istighfar Nabi Yunus. Istighfar Nabi Yunus, pangkai dia tahlil. Tengahnya tasbih. Ujungnya istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa baca istighfar Nabi Yunus, tiga sekali jalan. Tahlil dapat, tasbih dapat, istighfar pun dah. Antara kata Nabi, kalau nak mudah urusan, baca istighfar Nabi Yunus. Yang bujang-bujang ni nak kahwin payah. Kan? Pinang-pinang mahal, pinang sana pun mahal. Kan? Dah macam buah durian timbang. Saya tengok orang jual durian takut tu kan. Sekilo RM30, sebiji 100. Telan Elio aku. Sebiji 100. Belum tentu sedap. Buka-buka mangkuk. Oh ya Allah. Ni akhir zaman ni tuan-tuan. Oh masya-Allah. Itu setengah ulama dia kata beli durian timbang ni, beli durian ni kalau selagi tak nampak isi, dia tak boleh akad jual beli, tak sah. Sebab benda dalam kulit. Kalau rambutan tak apa. Kalau nampak hitam kita tahu dia busuk kan. Manggih kerah macam kematu tu, mana tak elok lah kan. Ha, tak elok, buat balik anjing tu boleh lah. Kalau derian boleh tekan. Kau nak tahu derian tu elok tak elok, kau tekan. Mana mahu. Tak boleh dah. Kau nak ketuk tak boleh. Bohong je orang yang ketuk-ketuk-ketuk tu bohong. Dia pun tak tahu isi. Setengah orang ni nak tahu isi dia. Dia garik ni derian tu. Dia ambil derian buat. Aku tengok orang milih derian. Kekek-kekek aku gelak. Ada dia ketuk-ketuk, ada dia goyang-goyang. Ah, ini bagus kata. Aku pernah kena. Awak tak reti pilih derian. Ada satu hamba Allah, dia kata insya-Allah saya pandai kata. Dia garik-garik derian. Itu apa tu bang? Dia memang macam ni, pesen dia. Tapi belakang kuku. Lepas itu digoyang. Ah ni okey ni, dik dia kata. Hati ikut abang lah. Saya tak pandai. Aku ikut dia. Bawa balik tuan-tuan mangkuk durian. Ha deh. Anak marah macam mana, kita dah serah ke dia. Dia pun tak tahu sebenarnya. Gaya je lebih, gaya lah malik. Ya. Ha. Gaya lebih. Tahu tak itu? Ya. Derian ni kalau nak tahu dia masak tak masak, kopik kan? Udah kopik buat tu? Ha, masak. Rasa? Ha, sedap. Ya. Ha, baik. Leh ni. Ha, mari kita baca sama. Saya baca. Tuan-tuan ikutlah pembelan ya. Ha, mudah-mudahan dapat baca 3 kali jadilah.
Dah 9 suku dah ni. Kuliah paling lama di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatit tammati minar rihil ahmar wada'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wad dami wal lahmi wal juludi wal uruqi wal 'idham la ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. Saya baca dengan jamak. Na'udzu bikalimatillahi attammati minar rihil ahmar wada'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wad-dami wal-lahmi wal-juludi wal-uruqi wal-izam la ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. Na'udzu bikalimatillahi attammati minar rihil ahmar wada'il akbar wa min kulli da'in wa min kulli da'in fi an-nafsi wad-dami wal-lahmi wal-juludi wal-uruqi wal-'izam la ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amran an taqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kita berlindung dengan Allah dengan kalimat yang sempurna. Apa kalimat sempurna? Al-Qur'an. Min ar-rihil ahmar, daripada angin ahmar, wada'il akbar, daripada penyakit yang besar-besar. Apa penyakit besar? Tak kiralah. Stroke ke? Ha? Penyakit yang besar-besar, kanser ke? Wa min kulli da'in, pada tiap-tiap penyakit fi nafsi, pada diri. Wad-dami, dami ni apa? Darah. Hak sangkut paut penyakit, hak sangkut paut dengan darah. Wal-lahmi, hak sangkut paut dengan daging. Wal-julud, julud ni sangkut paut dengan kulit. Uruk, uruk ni apa? Urat. Wal-izam, hak sangkut dengan penyakit tulang. Ada kita minta semua hak sangkut paut, penyakit kulit, penyakit tulang, penyakit semua dah ada, dah ulama dah buat. Tinggal doa aja. Jadi mana kawan yang rakam tadi, tolong bagi. Ha, dekat orang yang ha, bawa telinga aja. Ya? Ha, jadi kan nak minta senang. Ha, kami ada rakam. Ulama dulu buat macam tu tuan-tuan rugi. Ya, saya sebab saya takut sebab tu saya beramal. Ya? Ha, kita amal benda-benda ni. Kalau tak, Allah Rabbi, kita ada siapa lagi? Ubat tak boleh bekal. Cuma kita ada Allah. Baik tentang setakat ni pertemuan saya dengan tentang. Minta maaf banyak ya dengan orang masjid ni. Ya, suka tak suka pun dah habis. Tak suka pun dah habis dah ngaji dah. Dah habis. Ha, minta maaf banyak-banyak. Ya, yeah. Saya kalau formal sangat saya bercakap, terlalu formal ke tak seronok. Saya memang mengajar orang macam ni. Di mana-mana pun saya mengajar gini. Dulu saya mengajar di Jabatan Perdana Menteri pun saya mengajar begini. Sampai satu menteri datang jumpa saya. Datang jumpa saya. Sembang dengan saya. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "tak pernah lagi ada ustaz mengajar macam ni," kata dia. Ustaz seorang ya. Yeah. Saya nak marah ustaz pun tak sampai hati katanya. Dia nak marah aku tak sampai hati. Kenapa pula? Ustaz dengan saya macam lebih korang ni pula, kata dia. Jadi, bila kita tak ada formal sangat tuan-tuan, senang campur orang. Ya? Nabi macam tu. Orang miskin dia campur, orang kaya dia campur, orang korporat dia campur. Semua dia campur. Ya? Jadi senang. Ini cerita hablum minan nah.
nas, hablum minan nas. Nabi macam tu. Daripada sudah muamalah. Mengajar. Kita mengajar anak. Maknanya kita marah anak. Bukan kita benci anak kita. Kita sayang anak kita. Kita rotan anak kita. Bukan kita benci anak kita. Kita sayang anak kita. Kita ni lapis-lapis kena tibel lah dulu ni. Itu yang kita dapat jadi orang masjid ni. Kalau tak, mampu ni. Dulu kan kita kena tibel dengan bapak kita. Tak ingat ke tuan-tuan? Anak-anak kita ni lapis bawah ni yang tak kena tibel ni. Ni yang tak kena tibel ni, budak-budak ni. Kita semua kena tibel. Saya dulu mengaji tuan-tuan. Dengan almarhum orang tua saya. Iqra' ni, Iqra' tuan-tuan. Sebut, Iqra'. Kita sebut tak betul. Iqra'. Tuan-tuan tahu apa dia buat dengan saya. Dia angkat dengan saya. Dia lambungnya, dia lontor ikut tingkap tuan-tuan. Gedabuk jatuh ke tanah. Macam cempedak busuk aku jatuh. Naik balik kita tuan-tuan. Naik balik duduk depan dia. Baca kata dia. Tengah menangis nak baca apa? Baca, baca, baca tuan-tuan. Tamponya sekali. Terus dapat habis semua. Itu kita dulu mengaji macam tu. Budak sekarang tak boleh. Jerkahnya sikit. Datang bapaknya, jerkahnya kita. Antu teh. Susah jadi ustaz, jadi cikgu sekarang. Ya. Jadi. Baik tuan-tuan. Minta maaf banyak ya. Tuan-tuan tolong doakan saya dan tuan-tuan tolong doakan madrasah ni. Madrasah kami yang ada di Kuala Kubu Baru, kalau tuan-tuan Google, tengok Madrasah Darul Atiq dan Madrasah Radatul Ulum. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, bahawa madrasah kami ni kami buat atas dasar ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saya rasa tak ada kot di Malaysia yang buat macam ni. Rasanya yang dapat bertahan dah 30 tahun lebih madrasah kami lah. Saya tak minta apa-apa yuran kepada pelajar kami. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah, sampai kesudah tak bagi. Tak ada yuran makan sebulan RM50 ke, RM200 ke, RM300 ke, saya tak wajibkan. Tak ada yuran api ayah. Api ayah pun tak ada, makan tak ada. Ustaz orang kaya ke? Tidak. Aku bukan orang kaya. Aku bukan anak Datuk. Bukan anak Tan Sri. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tolong doa. Kami tak ada aset pun, tak ada kelapa sawit, ladang kelapa sawit ke, bendang, berika-ika, berlung-lung, tak ada. Tuan-tuan datang madrasah, tuan-tuan tanya sendiri dengan anak-anak madrasah. Pelajar kami sekarang ni lebih kurang ada dalam dekat 200 orang. Bukan 20, dekat 200 orang. Jadi macam mana ustaz tadbir, tuan-tuan jangan tanya. Kalau tuan-tuan tanya, tuan-tuan pening kepala. Jadi macam mana ustaz dapat? Aku pun tak tahu. Kadang-kadang aku datang masjid ni orang bagi. Kadang-kadang orang tak bagi. Jadi macam mana ustaz? Macam itulah nak buat macam mana? Aku pun tak tahu cakap. Jadi sebulan kita nak pakai lebih kurang dekat 70,000. Bukan sikit tuan-tuan. 70,000. Bulan lepas saja api ayah kita 12,000 lebih. Tuan-tuan jangan fikir. Kalau tuan-tuan fikir, tuan-tuan sakit kepala. Sebab aku pun tak fikir. Apa itu aku boleh tidur? Kalau aku fikir, aku sakit kepala. Lepas itu tuan-tuan tengok muka aku pun ada relax. Steady. Cool and steady. Biasalah. Jadi tuan-tuan, saya buka ruang untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tolong madrasah, ahlan bik. Silakan. Silakan. Sebab dana kita pun, duit ikan, duit sayur pun sehari 500 ke 700. Duit ikan, duit sayur. Belum duit beras lagi, belum duit itu, duit ni. Tak tak nak, kena adakan. Macam besok, saya kena adakan 500 ke 700. Mana ustaz dapat? Entah. Mungkin malam ni ada pada tuan-tuan. Tapi kalau tengok muka macam tak ada. Kalau tengok muka lah. Tengok muka. Tapi aku tak ukur zahir. Kalau ikut zahir je macam. Macam nak dimakan je aku.
Ya, memang tak ada lah. Tapi batin siapa yang tahu? Batin tak ada siapa yang tahu, nampak? Ya, ikut zahir, tengok zahir memang tak ada lah, nampak ah. Batin. Orang tanya saya, kenapa ustaz tak bayaran walaupun RM50? Aku jawab, kalau Nabi dan ulama-ulama yang dulu buat perkara tersebut, aku buat. Kalau Nabi dulu, siapa nak masuk Islam bayar, aku buat. Kalau Imam Syafi'i dulu nak mengajar di masjid-masjid, siapa nak suruh aku mengajar, bayar, aku buat. Tapi tak ada sejarah. Tak ada sejarah. Imam Ghazali pun tak ada sejarah. Imam Syafi'i tak ada sejarah. Ibn Hajar pun tak ada sejarah. Syekh Ramli pun tak ada sejarah. Murid dia ramai. Hasan Basri pun tak ada sejarah. Murid dia ramai. Maka aku akan kekalkan benda ni. Eh, tuan-tuan tolong doakan. Mudah-mudahan saya istiqamah sehingga saya mati. Doa tuan-tuan ya. Tolong doa. Tuan-tuan kalau bangun malam. Kalau bangun lah. Kalau bangun. Ya. Bangun tengah malam, tuan-tuan teringat. Selalu orang yang garang-garang ni, tuan-tuan ingat. Memang tak puas hati dengan Ustaz Nizam ni. Bangun malam tadi malam ni, tidur mimpi aku pula. Punya marah dengan aku, malam ni tidur mimpi aku. Bangun tengah malam. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa serius. Ya Allah, mudahkan urusan ni, mudahkan urusan aku. Tolong doa. Tuan-tuan, kita ni memang payah bangun sebab syaitan tak bagi. Saya ajar tuan-tuan satu, nak dapat pahala bangun. Macam mana? Sekarang nak tidur, tuan-tuan niat nak bangun semayang malam. Nak tidur malam kan? Engkau malam kan? Kau nak malam kan nak tidur? Dah pakai? Ya Allah, rezekikan aku bangun malam malam ni. Atau ustaz, malam ni tak bangun. Dapat tak pahala? Dapat. Pahala niat bangun malam. Atau ustaz, tiap-tiap malam saya niat 40 tahun tak pernah bangun. Aci dah ustaz. Aci. Jadi, daripada dua-dua tak dapat. Niat pun tidak, bangun malam pun tidak. Jadi sekurang-kurangnya walau tak bangun malam, dapat niat bangun malam. InsyaAllah malam ni kita buat. Kita mula malam ni. Baik, takat ini je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bi taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'u du'a. Ya Allah, peliharalah kami daripada fitnah iman dan Islam. Ya Allah, kuatkan iman kami, isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Jangan kau cabut iman dan Islam atas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan atas kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya arhamar rahimin. Segala kesilapan kami, ya Allah. Silap-silap kami, zaman muda kami yang kami terlalu lalai kepada engkau, ya Allah. Dan jadikan sakibaki umur kami, ya Allah, yang akhir ini kami dapat buat baik, ya Allah. Peliharalah kami daripada kejahatan dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengaku kehadrahmu, ya arhamar rahimin. Kami tidak kuat untuk berbuat taat dan kebaikan kepada engkau, ya Allah, atas kelemahan kami. Maka dengan itu, ya Allah, kami tidak boleh memiliki akan syurgamu, ya arhamar rahimin. Tetapi ya Allah, kami mohon dengan rendah diri dan hinanya kami kepada engkau, ya Allah. Rezekikan atas kami jannahmu, ya arhamar rahimin. Keluarkan kami daripada azab nerakamu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kau rezekikan atas kami syurgamu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan isteri dan anak-anak kami ke dalam nerakamu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkatkan balak dalam diri kami, keluarga kami, anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, berkatkan masjid ini dan jamaah yang hadir pada malam ini, ya Allah. Sihatkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Lapangkanlah segala kesempitan kami, ya Allah. Selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Satukan hati-hati kami di atas iman dan Islam, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.